mengkonfirmasi bahwa betul ya, hari ini KPK memanggil sebagai saksi ya, Menteri Perhubungan dan juga Sekjen Kemenhub ya. Dan keduanya betul sudah hadir di gedung KPK ya, di C1 ini. Ini juga bagian dari KPK ya, gedung C1. Kenapa dilakukan pemeriksaan di gedung C1? Tentu karena ini kan di luar jadwal yang sudah ditentukan di Kampat itu ruangannya sudah dipakai untuk satgas lainnya yang melakukan pemeriksaan. Kemarin juga sebenarnya Pak pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep juga sudah menginformasikan kan kepada teman-teman bahwa KPK akan memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan pekan ini, dan kebetulan hari ini juga yang bersangkutan sudah hadir tentu sebagai saksi. Kami mengapresiasi kehadiran setiap saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK sehingga akan menjadi lebih jelas dan terang perbuatan dari para tersangka yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK.